Oke, kali ini saya akan unboxing paketan yang sudah saya beli di Shopee ya. Unboxing diecast miniatur mobil-mobilan Toyota Alphard warna putih. Ini sudah datang paketannya ya, kita buka, kita gunting dulu terlebih dahulu plastiknya yang membungkus kardusnya ini. Ini ya, kita bungkus. Bungkusannya sangat rapi, ini dia sudah lihat diecast merek Zizi. Atau ini buatan Cina kayaknya ya. Kita pesan Toyota Alphard yang warna putih dengan skala banding 1:24. Kita buka, kita keluarkan dulu dari kotaknya. Dan untuk diecast ini sendiri sangat mirip dengan mobil aslinya ya, terbuat dari besi. Kita lihat ini penampakannya. Keren ya. Ini Toyota Alphard warna putih, putihnya sangat bagus ya, putih susu. Dan bahan diecast mobilnya ini sendiri terbuat dari besi, teman-teman. Terus di bagian platnya ada tulisan mereknya Zizi. Toyota Alphard ini sendiri banyak digunakan ya. Kalau untuk yang aslinya, mobil asli benerannya, biasa dipakai oleh para sultan seperti artis, pejabat negara, dan orang-orang kaya biasa. Ini dia Toyota Alphard, kita lihat penampakan bagian belakangnya. Ada tulisan Alphard ya di bawah sebelah kiri. Platnya belum ada platnya, tapi sudah ada tulisan mereknya Zizi. Terus di kanan ada E4. Terus di bagian di atas bannya itu atau di spion ada tulisan Hybrid. Kita buka pintunya sebelah kiri. Kita buka bagasi mesinnya seperti ini. Ini dia Toyota Alphard. Sangat mirip ya dengan mobil aslinya. Game over. Jadi Toyota apalagi ada ukiran-ukiran di depannya ini sangat bagus, terlihat mewah dan elok. Ha. Run.
Thursday, oh, Friday, Saturday.